kita ada sebelahnya si cantik Bayu. Si cantik, iya, si cantik Priscilla dan sahabat-sahabatku ini yang luar biasa cantik dan hebat. Kita ingin acara ini disponsori oleh beberapa dari komunitas pengusaha Indonesia, dan dari Rumah Sakit Premier Bintaro pastinya. Wah, luar biasa, begitu care-nya ya Premier Indonesia ini. Benar, benar, ya. Mengingatkan Kartini-Kartini kekinian untuk tetap jaga prokes. Pastinya kita udah semua di swab semua, udah aman. Pasti semua aman. Karena di bawah di tes semua negatif. Oh, yang bukan negatif silakan pulang. Jadi di sini enggak usah khawatir, aman tentram. Aman tentram. Tujuan buat acara ini apa, Bu? Oke, untuk acara hari ini kami dari komunitas wanita Indonesia memberikan penghargaan kepada wanita-wanita yang memang menjadikan inspirasi buat kita semua gitu. Wow, termasuk kita semua ini luar biasa. Wanita-wanita hebat. Coba kasih dong pendapat dari Bu Ayu ini, aduh sahabat saya ini luar biasa cantiknya. Ya, di hari Kartini ini momennya adalah dulu Kartini itu memperjuangkan dari gelap terbitlah terang. Kalau sekarang semua perempuannya terang-terang. Glowing aja. Udah cantik semua tadi ya. Dan mereka peduli dengan sesama. Pastinya. Dan hari ini kita akan mengumpulkan dana untuk membantu perempuan-perempuan di NTT. Betul. Nih yang udah pakai sarung NTT. Makanya undang Bu Hana ya. Dan jadinya pasti kita harus ke NTT. Pasti sering, berapa kali, udah berkali-kali ke NTT. Jadi fashion show hari ini sebagian yang terjual kami akan sumbangkan 30% dari hasil penjualan tersebut kepada korban di NTT. Satu lagi koleksinya Isabel yang lalu, baju-baju hari-hari itu akan dijual hari ini, hasilnya disumbangkan semua untuk NTT. Luar biasa. Mbak ini luar biasa loh. Jadi bukan saja sumbang, kita ke sana dong. Iya, harus benar. Harus datang ke sana, lihat di sana, cukup menarik ya tempatnya ya. Apa aja yang ada kita pariwisata di sana? Di sana paling selain tanahnya itu seperti surga kecil yang diturunkan Tuhan ke bumi, ya kan? Tapi masyarakatnya juga sangat ramah dan bersahaja dan sangat toleransi beragamanya juga sangat kompak. Wow. Dan juga cantik-cantik keren-keren juga di sana. Hitam manis. Hitam manis. Hitam manis. Yang hitam manis. Pandang tajammu. Pandang tajammu. Kok jadi nyanyi ya? Yang selalu begitu deh. Pandang tajammu. Oke guys, kita ikutin aja acaranya. Sebentar lagi mau mulai kita. Oke, ini buat cantik ini kita lihat. Sekalian nih kalau ada yang mau. Nah, ayo dong. Ini buatan mama-mama dari Sumba. Oke, apa ini dompet-dompet? Oh iya, wow. Luar biasa loh. Jadi kalau mau ini kemana? Ini cocok nih. Ini satu cocok. Dilelang untuk sumbangan. Oh, untuk dilelang. Itu sih ibu juga bagus kayaknya pakai orange. Oh, semua bagus. Pokoknya perempuan Indonesia pasti bagus pakai produk Indonesia. Pasti biasa. Ini pasti kita produk Indonesia semua ya? Iya, pasti. Tuh, lihat sarung-sarungnya, semuanya. Dari Jawa, Indonesia. Batik. Aku hari ini nggak pakai batik karena tetap produk Indonesia. Kan dari NTT. Kemudian aku jadi Betawi juga tuh. Harusnya ada Betawinya kan. Jadi saya harus mempromosikan Betawi dan Gorontalo juga. Yaudah kita lihat acaranya. Jadi kita sekarang kesana ya, pengobatan cantik ya. Oke guys, kita lihat di dalam acara. Kayak di bawah ya, dipakai. Langsung ya. Langsung ya, siap. Oke, yuk. Dipakai buat fashion show, tapi ini juga ada stoknya mau dilelang. Nanti semua untungnya mau dikasih buat sumbangan ke NTT. Jadi ini salah satunya. Aku suka ini ada. Ini desain Isabel sendiri. Iya, tapi bukan kainnya cuma cuttingnya. Kainnya ada dari pengrajin. Terus yang ini pakai kalung mama. Ini parang. Baju perempuan semua ya? Enggak, ini ada baju cowok. Tapi ini cuma buat fashion show. Nanti belum dijual. Karena ini aku custom buat. Custom buat apa? Kalau batik-batik cowok, aku buatnya custom made. Jadi bukan kayak banyak stuff. Karena ini kain
kayaknya kayak lumayan itu nggak bisa dibuat stok karena aku belum buka buku. Ini batik Prada emas-emasnya, ini warna biru, nanti mau dipakai Om Yora. Juga di fashion show aku kasih sedikit tenun NTT juga buat kepala nanti. Ini aku terlalu besar nanti buat diikat, bukan buat aku tapi buat modelnya. Saya ada sedikit representation buat NTT. Fashion show ada 5, 2 baju cowok, buat baju perempuan ada 3. Semuanya aja aku gak mau ambil, buat disumbangkan aja. Acara pada hari ini. Untuk yang pertama kita akan langsung dibuka dengan opening remarks dari CEO Rumah Sakit Premier Bintaro. Tahun yang lalu sampai sekarang nggak berubah ya. Itu luar biasa banget. Saya baru lulus basi unyu-unyu jadi dokter umum di klinik Prambanan miliknya Turino Junedi ya Mbak Yu ya. Klinik itu udah nggak ada sekarang Mbak Yu. Nah itu saya bilang, waduh aku punya pasien artis yang luar biasa ngetokal itu ya, dan sampai sekarang masih keren deh. Terima kasih ya Mbak Ayu, dan untuk Ibu Priscilla Yong, terima kasih, ini adalah ibu yang sangat luar biasa yang sudah menggagas acara ini sehingga kita bisa kumpul di ruangan ini. Semoga apa yang kita lakukan bisa menjadi saluran berkat. Bapak-bapak sekalian, saya Dr. Herman, Wakil Wali Kota Kupang. Saat ini saya datang memang khusus untuk acara ini karena saya fokus dengan Hari Kartini. Karena korban yang terbanyak saat ini, saya menghitung di kota saya saja, di Kota Kupang itu ada 22.000 yang menjadi korban, tetapi di antara mereka itu saya mencatat khusus pada Hari Kartini bayi ada 1.170 orang dan ibu hamil ada 110 orang. Ini di luar daerah-daerah lain. Dan saat ini mereka berada di pengungsian-pengungsian. Kebutuhan mereka sebetulnya yang pertama tentu kebutuhan pokok, makanan. Kita mulai. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi. Dan ini artinya telah kita buka untuk donasi untuk NTT, untuk bencana yang ada di sana. Dengan baju yang sering disebut oleh Isabel, kita akan tahu
keluarga atau mungkin di resesi lebaran di tahun ini. Baik, kemudian ini ada koleksi yang keempat. Ini dia baju keempat, ternyata desainnya untuk laki-laki. Ini dia, jangan bersedih karena ternyata koleksi dari Isabel juga ada koleksi untuk prianya, begitu ya. Bersama di sana dan Isabel udah sukses untuk fashion show-nya dan tadi ada yang beli ya? Iya, tentunya. Waktu dia tanya harganya berapa, aku bilang terserah orangnya mau beli berapa, tapi kamu kasih tahu harganya berapa, jadi untuk sumbangan. Ide, the idea. Oh iya, nah aku kasih ya, kalau ngambil untung lebih baik semuanya dikasih aja. Untuk peduli, untuk selalu ada apa ya yang aku bangun dari kecil itu rasa empatinya kepada teman, kepada sekelilingnya gitu. Aku selalu memaafkan, jadi Isabel juga orangnya pemaaf. Iya. Dan Isabel nggak boleh panik. Jadi kalau orang tua dulu kalau numpahin barang atau mecahin gelas, pasti kan marah. Kalau aku nggak, aku selalu bilang gimana nak? Yes, relax, clean it up. Gak boleh, istirahat. Gak apa-apa, gak boleh, itu cuma gelas, nanti bisa beli baru, ya? Mm-hmm. Terus kalau ada barang orang suka, aku langsung kasih. Iya, jadi Isabel juga belajar. Jadi dia kalau ada barang yang dia suka, kalau pergi sama aku, dia gak keluarin kalau ada orang. Iya. Kenapa? Kalau ada orang mau datang ke rumah, kalau ada sesuatu yang aku suka, aku harus ngumpetin. Karena kalau mereka suka, mama ambil. Kasih. Langsung aku bungkus, aku kasih semua. Jadi anak-anak juga biar punya rasa kayak gitu ya, Nak ya? Iya. Alhamdulillah.